Okay, halo guys, selamat datang kembali di channel gua Parahman. Dan dalam video kali ini gua bakal ngungkapin beberapa teori Minecraft, yang dimana video ini 100% teori gua, dan mungkin bisa jadi benar dan juga bisa jadi salah. Dan sebelum video ini dimulai, ada baiknya kalian subscribe channel ini, karena beberapa persen dari kalian itu belum subscribe. Dan bantu aku di tahun ini agar bisa menyentuh angka 2000 subscriber. Okay, let's go to the video. Guardian atau Elder Guardian, yang dimana seperti kalian tahu bahwa Guardian adalah penjaga, dan Elder Guardian adalah penjaga tertua yang menjaga Ocean Monument. Sebenarnya Guardian dan Elder Guardian bukanlah makhluk hidup, tetapi adalah sebuah robot. Well, siapa yang menciptakan Elder Guardian? Menurut teori gua, yang menciptakan Elder Guardian adalah Drown. Karena kenapa? Di antara mob yang ada di air seperti ikan, dolphin, squid, dan axolot, cuma drone yang tidak diserang oleh Guardian. Well, untuk apa drone ciptakan Guardian? Jadi, drone ciptakan Guardian bertujuan untuk melindungi tempat itu, Ocean Monument, yang dimana jika kalian menjelajahi lebih luas di Ocean Monument, kalian akan menemukan tempat drone menyimpan semua emas mereka, lebih tepatnya gold block. Nah, jadi seperti itu. Oke. Semoga kalian enjoy dengan video ini. Jangan lupa juga kalian like dan subscribe. Oke.